رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Satu cerita yang berlaku di negeri Saudi di sebelah Al-Mantiqah Syarqiyah. Mantiqah Syarqiyah ni kawasan Dammam, Ahzab, kawasan tu. Satu cerita yang sedih. Ada satu keluarga, ibu bapa dan anak perempuan 3 orang, dan ada anak lelaki seorang. Anak perempuan tu menikah belaki habis lah, tinggal anak jantan seorang. Anak jantan ni ibu bapa tu sangat sayang kepada anak jantan dia ni. Jadi manyo kuat doa siapa ikut nak wi belaka. Tak ada biasa panggil wak wi berasa hati dak pewak pera dengan mewah sungguh. Ikut nak wi belaka. Sehingga ibu bapa saat ni tu tua, siapa ayah dia ni kena duduk atas kursi. Nak jalan tak apa boleh mana dah. Tetapi anak dia ni bawa besar tu oleh kerana siapa berdoa duit siapa tak biasa murih, tak biasa gapo, jadi tak molek. Jadi mengisak, jadi lobeh, jadi semua benda tak molek tu buat belaka. Siapa tangih dengan ibu bapa dia tu. Siapanya katok ayah dia, katok mak dia, kadang-kadang katok ayah siapa tak khabar pun ada. Satu ketika tu anak dia saat ni tu minta dengan ayah dia tu nak beli kereta. Ayah dia ada dah kereta, tapi kereta tak jadi kereta werung dak lah. Jadi kereta baik orang tua. Jadi dia minta dengan ayah dia tu, ayah, saya nak kereta ayah. Nak beli kereta wis saya. Ayah dia jawab kata, hei anak, ayah ni ikut anak nak gapa ayah wis belaka. Tapi lah ni ayah ni tak rak modal, tak rak sikit modal tak ada ni. Dia kata, ha ayah saya wis saya. Lah nak wis tapi modal tak ada. Kenapa hei lah katik. Saya pun dak wis sama kok anak. Anak dak ambil duit tu dak pergi buat benda tak molek, gi ngisak gi gapo. Lah ni ayah tak ada duit. Ha tak ada, tak sewi. Oh bola tu tak sewi tu, dia katok ya dia. Katok tai ayah siapa ayah dia tu dekat-dekat nak pitai nak tak khabar dah. Akhir sekali ayah dia pun jual kereta hak ayah dia ada tu, cari duit lain boleh beli kereta mewah lah dia tu, kereta bag warung hak dia nak tu. Ha, boleh kereta tu. Duk satu hari tu pukul 3 malam. Pukul 3 malam dia kelik rumah bawa minyak segalan. Bawa minyak segalan masuk dalam rumah. Giruh tu ayah dia minyak. Cucuh bakar. Lepas tu bakar ayah dia sudah. Gi bakar mak dia pula dah. Sudah bakar mak dia tu, giruh tu mak dia cucuh tu. Giruh dalam rumah semua tu, bakar rumah. Tu baik koci bitu. Koci bitu pas dia duduk tunggu situ. Dia duduk tunggu situ bawa nyala api tu. Mak pak dia duduk jerit duduk gapo tu, jiran-jiran khabar. Bawa jiran khabar tu, jiran mari nak masuk dalam rumah. Dia tersekat, dia sekat, tak suruh masuk. So masuk dia tu, tak boleh masuk. Tak apa, dia mati situ dah. Tak ada, saya pun ayak kot, dadu siap dah. Orang ni pakak nak masuk, dia tak boleh masuk. Okay, sekali, dia mau gocoh dengan dia, teh dia masuk juga. Masuk tapi tengok ayah dia tu sudah jadi hari lah. Hangit habis lah, ayah dia mati dah. Mak dia tu, duduk tengah gelpah lagi sikit-sikit. Dia mau ambil, pergi hospital. Lepas tu dia mau pun telefon pergi ke sedadu. Sedadu pun mari gak. Mari gak, pergi di lopak tanya lah. Nah, lagu mana mu ni, apa ni? Mu kau bakat ya tuan ya. Poyak dengan ngaku betul-betul itu. Tadi sepuluh gila lah tadi. Oh ya tuan ya wak ya tuan. Bagaimana? Tahu ya tuan wasa. Oh, saya tak boleh tengok. Lepas tu lagu mana? Ayah mu temu kena dulu ke apa? Tak, ayah tak biasa teh. Tak biasa kata nak ya, tak biasa kata huduh kepada ni ya. Tak langsung. Tapi halah akhir sekali awak tak biasa kena kata gapo jadi lakah mak pak pula dah, jadi buat huduh ke mak pak siapa bakar neh. Ya patu dia mau tanya dia, mu bakar ke mana? Oh ya kata dia ni sama-sama dah, dia kata dia masuk rumah buka pintu tu ibu bapa dia tu takut bela-bela dah, dia kata bawa buka pintu tu ibu bapa dia nak lari semata, moga dia buat huduh sama ke ibu bapa. Tapi dia oyak dalam oyak dengan wasa kata kena gitu dia royak kat sedadu tu. Jadi kesok sama mana? Siapa dadu panggil lah kakak-kakak dia tu, dia kata lagu mana adik demo ni? Orang sehat molek ke dak ke otak kesok ya tak. Adik kita ni tak ada dah orang lebih jahat, lebih karuk, lebih hola keji daripada adik kita ni. Banyak kali dah dia royak kat ayah, kat kakak-kakak dia royak kat sedadu lah. Banyak kali dah dia royak kat ayah. Royaklah kat sedadu, sui sedadu mari ambil. Tapi ayah dia kata tak apa, ya halus lagi. Mudah-mudahan satu hari dia nak terbalik. Tapi ha tak jadi. Jadi ayah dengan mak tu saya berdoa kepada dia. Jadi siapa tak reti dengar. Pasti royak lah. Royak yang masuk rumah hari tu tu nak bakar tu. Dia masuk bawa lagi
Lagi minyak tu cuba tu ayah-ayah tak ada buat apa, duk tahan gitu ya tu. Dia bakar. Bo dia bakar ayah-ayah tu. Mak dia dengar kata ayah-ayah duk berjerit, duk gapo duk sakit tu. Mak dia nak lari ya tu. Bo nak lari tu, dia heret rambut. Rambut mak dia heret mari bubah, juruh minyak ya tu. Juruh minyak bakar situ. Pagana ya tu mung tak lari. Biasa orang buat jahat ni, orang bunuh orang gapo nak lari. Lah waktu dia dia tak sel lari, biasa nak tengok ayah mati bekno, mak mati lagu mana ya kata. Nak wit nak rasa nak tengok dia duk sakit ya tu. Oh jadi gitu lalu. Maka sedadu pun putus saya kata bunuhlah budak ni, tak boleh taruh dah, kena bunuh. Bunuh budak tu dan mak dia tu hiduplah, mak dia tapi hidup dalam keadaan panggil habislah. Tubuh kena bakar, kena gapo jadi cacat tak sempurna mana. Jadi nak uyak kata dalam cerita ni mana ibu bapa tu saya ke anak jadi pelajak deh, pelajak siapa tak kata gapo. Waktu sebelah oleh anak ni pun jadi tak peh kata ayah saya. Tahu jadi tahu nak royak lagu mana eh. Jadi anak tu jadi tak reti. Buan bo mak pak saya berdoa jadi kot tu deh. Oleh itu mana kita alas sebelah balik ibu bapa ni mana kena jaga, jangan duk siapa gitu lalu deh. Dan bila nampak anak tu jadi tak reti dengan anak lari tak leh tu, kena royak kok sedadu, royak kok apa-apa tak menel kok tak nebel kok wi mari duk jaga kita supaya tak berlaku lagu ni. Ha ni di tempat demo berlaku lagu ni. Tempat kita pun ada juga deh. Tempat kita ada biasa dengar ayah itu anak nyebunuh pak ada deh. Baru ni ada bunuh tok tua, bedi tok tua turun mari. Orang dok lari dah. Tok tua dia tu ingat sikit nampak anak, nampak natu mung tu jadi halah. Ya tu eh, tak wak kita ya tu. Akhir sekali turun kereta mari. Ya sekat ke mana bedi mati situ tok tua dia. Ini nak kata semua tu punca daripada benda-benda yang mabuk, daripada dadah, daripada dan ketung gapo semua tu dah. Oleh itu kita kena pakat jaga diri kita masing-masing. Kita minta jauhlah daripada benda-benda lagu ni, kerana bila kena mengguning ni jadi tak khabar, jadi boleh buat belaka dah. Itulah satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran dah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.